Untuk mencari hasil KPK dan FEB dari 24 dan 36, pertama-tama kita harus mencari faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut. Pertama, kita cari 24, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Kita dapat 12, 12 bisa dapat dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 4. Dan masih dapat, maaf, hasilnya adalah 6. Masih dapat dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. Dan 3 adalah bilangan prima, jadi pon faktor berhenti di sini. Untuk 36, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, kita dapat 18. Bagi lagi dengan 2, kita dapat 9. Bagi 2, dia sudah tidak bisa. Selanjutnya, bilangan prima berikutnya adalah 3. Dan kita dapat 3. Dan 3 merupakan bilangan prima. Jadi, pohon faktor berhenti di sini. Selanjutnya, kita susun faktorisasi prima tersebut. 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga, kita cari KPK-nya dulu. KPK kita ambil faktorisasi prima dengan pangkat terbanyak, yaitu 2 pangkat 3. Dikali 3 dengan 3 pangkat 2, kita ambil 3 pangkat 2 karena dia punya pangkat terbanyak. Itu 8 dikali 9 sama dengan 72. Untuk FPB-nya, untuk FPB kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini kita punya 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 2 dikali 3 dengan 3 pangkat 2, kita ambil 3. Itu 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 3 sama dengan 12.